Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng kisah seekor katak. Judulnya Perahu Ogi Katak. Yuk kita dengarkan dongengnya bersama-sama. Aku Ogi. Ogi, ya. Aku katak kecil. Biasanya aku pakai pita. Terus kemana pitanya, Ogi? Pitanya jatuh. Maaf ya, pitanya jatuh. Hari ini, Ogi membuat sebuah perahu kecil. Ia juga membuat dayungnya. Ikut berlayar denganku ya, kata Ogi kepada Kusi Tikus. Kusi, kamu ikut ya. Ikut aku berlayar. Kusi, si tikus kecil betina berkata, Airnya terlalu dingin. Kalau kita jatuh, bagaimana nanti? Mainanmu aneh banget, Ogi. Siapa yang jatuh? Haha, gak ada yang jatuh. Begitu suruh Ogi sambil tertawa dia. Ogi berputar-putar menari di atas perahu. Tiba-tiba kakinya terpleset dan Ogi jatuh ke dalam kolam. Aku jatuh. Op. Namun dengan sekali loncatan, Ogi berhasil naik kembali ke atas perahunya. Ia melompat sambil berputar-putar di atas perahunya. Seketika air di tubuhnya pun telah kering. Walau begitu, Kusi Tikus senang melihatnya karena ia tetap di tepi kolam. Aku kan tidak tahan air. Jadi memang aku harus di tepi kolam. Begitu, kata Kusi Tikus. Sementara Ogi, aku kan memang pandai di darat dan di air. Begitu dongeng untuk kali ini. Apa ya pesan dongeng kali ini? Ya, setiap orang punya kemampuan masing-masing. Jadi kita harus menerimanya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Yeah.